was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pandangan pelakon dan penerbit dan usahawan Datuk Rosyamnur bahawa pusat pelacuran perlu ada untuk pekerja asing di negara ini jelas tersasar dari syariat Islam, kata Mufti Sabah Datuk Bosu. Pandangan pelakon penerbit dan usahawan Datuk Rosyamnur bahawa pusat pelacuran perlu ada untuk pekerja asing di negara ini jelas tersasar dari syariat Islam, kata Mufti Malaysia Datuk Bosu ataupun Aziz Jafar. Bungsu berkata, pelacuran adalah satu yang jelas keharamnya sama ada untuk warga asing maupun rakyat Malaysia. Malah untuk kita bagi non-Muslim di negara kita pun tak perlu juga, walaupun mungkin pada pandangan mereka, mereka tak ada hukum haramkan. Sebab kita, pemerintah kita yang jaga negara ini, maka kita tidak boleh benarkan perkara itu. Jadi ini satu pandangan yang tersasar jauh daripada Islam dan mesti dibetulkan. Ia kena taubat, katanya ketika dihubungi The Merdeka Times di sini hari ini. Pandangan pelakon penerbit dan usahawan Datuk Rosyamnur bahawa pusat pelacuran perlu ada untuk pekerja asing di Malaysia ini jelas tersasar daripada syariat Islam, kata Mufti Sabah Datuk Bungsu Aziz Jafar. Bungsu berkata pelacuran adalah satu yang jelas haramnya sama ada untuk warga asing maupun rakyat Malaysia. Beliau mengulas kenyataan Rosyam di podcast Hitam Putih Kehidupan yang dimuat naik di TikTok Suhan Channel semalam yang dilaporkan berkata pusat pelacuran perlu ada untuk pekerja asing di negara ini. Rosyamnur dilaporkan berkata warga asing yang datang ke Malaysia ketika ini untuk bekerja kira-kira 3 juta orang di mana kebanyakan mereka meninggalkan istri masing-masing di negara asal mereka. Katanya, gadis tempatan berisiko menjadi mangsa rogol apabila kelompok warga asing ini gagal melepaskan nafsu mereka pada tempat selayaknya. Sekarang ini pendatang yang datang dekat negara kita ada lebih kurang 3 juta yang bekerja dekat negara kita, bini semua tinggal, nama pun lelaki kalau tidak keluarkan, fahamkan maksud saya, dia nak tunjukkan dekat mana, katanya lagi. Mengulas lanjut, Bungsu berkata, apabila Allah mengharamkan satu amalan, pasti ia akan memberi kesan buruk kepada diri, masyarakat, dan negara. Tegas beliau, cadangan membuka pusat pelacuran itu adalah perbuatan menghalalkan mereka, perkara yang haram dan ia menambah kerusakan kepada masyarakat dari sudut perzinaan dan juga pelacuran. Ketiga, kesannya tentulah ia akan merusakkan nasab keturunan manusia, kata Bungsu. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.